Selamat sore ya. Ini kita akan melakukan panen anak ayam ya teman-teman. Ini paceknya atau bapaknya ya. Ini bapaknya atau bisa dibilang paceknya ini. Dan ini kita sore ini mau memanen anakan ayam yang sudah menetas kira-kira sekitar 3 harinan yang lalu ya ini. Karena saya sibuk kerja jadi baru bisa mengambilnya sore ini. Dan mari kita buka. Sisa ya. Ya, penampakannya. Nah. Dan ini induknya. Oh, anak-anaknya sudah sehat-sehat semua ya. Ini ceritanya mau kita ambil anakannya, kita pisahkan dari induknya. Atau bisa juga di orang biasa mengatakan ini dipetat ya. Ketat itu dipisah dari induknya agar induknya cepat untuk beranak lagi, bertelur lagi. Ini induknya ini jenis pama ya teman-teman. Dulu saya dapat induknya ini termasuk sangat murah ini, dari anak kecil. Ini saya dulu induknya beli itu harga 50.000. Dan ini di saya sudah menjadi anak yang kedua ini. Sudah produk yang kedua kalinya ini. Yang kemarin itu, yang bulan lalu itu dia ada 8 ekor anaknya. Dan sekarang ada 10 ekor kira-kira kemarin. Kalau nggak salah ya. Oke, langsung saja kita mulai ambil ya teman-teman. Kita siapkan dulu tempatnya. Nah, ini saya bawakan ember. Mumpung sebelum malam ya, kita akan segera mengambilnya. Kita ambil dulu. Ada berapa ya? 1. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, mana lagi, satu lagi ya. Ah, itu 10. Semuanya ada 10 ekor dan ini anaknya sehat-sehat sekali ya teman-teman. Biasanya kalau ingin punya ternak kita seperti unggas-unggas sejenis ayam, entok atau yang sejenisnya itu, kalau ingin cepat induknya cepat beranak lagi, kalau sudah menetas seperti ini segera segera pisahkan dia dari induknya dan ambil agar induknya tidak lama lagi, agar induknya itu cepat untuk bertelur lagi. Biasanya tidak sampai 1 bulan induknya sudah bisa bertelur kembali. Biasanya proses yang saya lakukan seperti ini, setelah anaknya saya ambil seperti ini, induknya akan saya mandikan sampai benar-benar basah kuyup ya teman-teman. Itu tujuannya agar dia lupa, cepat lupa dengan anak-anaknya, agar induknya
akhirnya cepat lupa, tidak mencari-cari anaknya lagi. Oke, langsung saja kita bawa ke kandang pembesaran yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini bapaknya ini. Ini sudah lama dia, satu bulan itu sudah besar lagi. Ini lampu ukuran 15 watt untuk menghangatkannya